Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang kita lalui. Dan hari ini sudah pun kita sampai ke Ramadan yang keempat. Walaupun dalam serba kurang biasa, tetapi alhamdulillah kita dapat laluinya sehingga ke hari ini. Tersembunyi hikmah yang banyak daripada apa yang telah berlaku kepada kita hari ini. Sekalung penghargaan dan terima kasih tahniah kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, MAIP, Jabatan Pelajaran Negeri Perlis serta kru Suara Sunnah yang menjayakan program seumpama ini sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Anak-anak boleh masuk sekarang dekat FB Jaib, FB Mak, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, FB Suara Sunnah, untuk kita sambung program tuition online kita pada hari ini. Jadi apa khabar semua anak-anak sekolah agama perempuan, anak-anak daripada seluruh negeri Perlis, dan anak-anak daripada luar negeri Perlis. Pada 15 April yang lalu, Menteri Kanan Pendidikan telah mengumumkan bahawa peperiksaan PT3 dibatalkan. Jadi mungkin pelajar-pelajar berasa lega dan mungkin semangat untuk belajar itu dah mungkin berkurangan. Tapi untuk pengetahuan anak-anak, proses pembelajaran tetap akan berterusan. Dan khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Arab, kerana bahasa sentiasa ada kesinambungan, tidak berhenti di tahap PT3 sahaja, maka dia sentiasa berterusan. Perkara yang sama juga yang akan dilalui di peringkat atas nanti. Jadi untuk hari ini, walaupun peperiksaan dibatalkan, Ustazah nak ajak anak-anak semua hari ini kita belajar satu tajuk, Al-Qawa'id An-Nahwiyah Mauduk Nasbul Mudhari'. Jadi tajuk baru untuk anak-anak tingkatan 3. Tapi fi'il mudhari' itu adalah biasa. Jadi untuk belajar fi'il mudhari' Nasbul Mudhari' pada hari ini, mesti ada bersama anak-anak satu set tasrif fi'il mudhari'. Jadi
Anak-anak letak kat mana, anak-anak kena bangkit pergi ambil lah sekarang. Ha, nah, pastikan ada di tangan anak-anak untuk sama-sama belajar dengan ustazah hari ini. Jadi, okay, kalau tak ada, saya ada sedia slide. Tapi anak-anak kena catat. Nah, kalau tak ada yang dah dalam simpanan tu, kena catat, kena tulis tasrif fi'il mudhari' ni. Jadi kalau tak tulis, tak boleh lah. Kita tak boleh belajar. Imagine saja. Kita kena tulis. Okey. Ustazah ada lagu nak pasang. Nah, Ustazah ambil dekat Telegram. Ustazah nak ucap terima kasih lah kepada orang yang menyanyikan lagu ini. Nah. Jadi sementara kita sambil-sambil dengar lagu tu, anak-anak yang tak ada tasrif fi'il mudhari' boleh salin tasrif fi'il mudhari' ni. Nah. Okey, yang ada dah tu, bolehlah kita nyanyi sama-sama. Nah, boleh menyanyi sama-sama lagu raya. Nah, bersempena puasa kita dah masuk 4 hari, maka kita pun mencari jugalah mood hari raya. Walaupun mungkin hari raya kita di dalam tempoh PKP lah. Nah, jadi kita mulakan dengan lagu lah dulu. Okey, yang tak ada boleh salin sambil dengar eh. تفعلني هن يفعلا كلها للغائبين أنت تفعل أنتم تفعلني أنتم تفعلون أنت تفعلين أنتم تفعلني أنتن تفعلنا أنا أفعلون حين نفعل هو يفعل أنتم تفعلون أنت تفعلين أنتم تفعلني أنتن تفعلن أنا أفعل نحن نفعل. Okey, kita ada satu lagi lagu nah untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang belum ada tasrif untuk dia tulis, dan saya syok juga lagu ni, jadi saya pasang lagi sekali. Nah, anak-anak boleh dengar lagi sekali. Okey,
tasrif fi'il, fi'il mudhari' ni, anak-anak mesti tulis bertiga-tiga macam ni. Mesti tulis bertiga-tiga macam ni lah, macam nak kawat tu. Sebab satu baris itu ada huwa, huma, hum. Jadi kita mudah. Jangan tulis sampai lima. Jadi kita payah nak tengok domain apa di situ. Jadi dia sebaris-sebaris tu dia dah ada pasangan dia. Huwa, huma, hum. Ya, huma, huna. Jadi anak-anak kalau tulis tasrif mesti tulis macam ni. Nah, jangan tulis ke bawah macam tu. Susah anak-anak nak tengok nanti. Okey. Kemudian bila kita dah ada tasrif, okey, ada dah semua? Ada nah. Okey, baru kita boleh masuk tajuk kita. Okey, adawatun nasbi. Okey, dalam pelajaran tingkatan 3 ada 3 adawat nasab, iaitu an, lan dan li. An, lan dan li. An, lan, li. Okey ya. An ini masuk di antara dua fi'il, lan maknanya selamanya tidak. Li maknanya untuk. Okey. Boleh ingat? An, lan, li. An, lan dan juga li. Okey. Kemudian kita tengok fi'il mudhari' tadi. Okey, saya nak bawa satu subjek lain lah. Kalau anak-anak belajar sains, anak-anak akan kenal dengan satu kertas. Namanya kertas litmus. Betul? Jadi, dia akan berubah warna bila terkena asid. Betul? So, fi'il mudhari' ni pun macam kertas litmus juga. Kalau tak ada apa-apa, dia duduk elok macam yang dekat skrin, yang dekat catatan anak-anak. Tapi, bila ada adawat nasab, dia akan berlaku perubahan. Bila ada adawat nasab di hadapannya, dia akan berlaku perubahan pada fi'il mudhari' tersebut. Okey, pertama sekali, anak-anak perhatikan pada tasrif fi'il mudhari' ini, pada perkataan ataupun tasrif yang mana tidak ada nun di belakang. Ada 5 tempat yang tidak ada nun di belakang. Pertama, yaf'alu. Yang kedua, taf'alu. Yang ketiga, taf'alu. Okey, taf'alu yang pertama itu hiya, taf'alu yang kedua itu untuk anta. Kemudian af'alu, kemudian naf'alu. Okey, nah, so 5 tempat ini tidak ada nun di belakang. Betul tak? Betul nah? Okey. Apa yang berlaku bila masuk ada adawat nasab an, lan dan juga li di depannya ialah okey, kamu perhatikan anak panah itu menunjukkan pada dhammah. Okey, sekarang ini apabila masuk an, lan dan juga li di hadapan fi'il mudhari' tersebut, maka fi'il mudhari' tersebut akan berubah baris daripada dhammah kepada fathah. Ubah baris daripada dhammah kepada fathah, maka jadilah dia yaf'ala, taf'ala, af'ala, naf'ala. Dapat nah perubahan yang pertama? Dapat nah? Okey. Kemudian anak-anak perhatikan pada fi'il mudhari' yang ustazah kuningkan. Okey, ada 2 tempat yang ustazah kuningkan. Okey. Okey, yaf'alna, taf'alna. Okey, dhamir apa? Hunna dan juga antuna. Okey, hunna ni untuk siapa? Untuk perempuan ramai. Mereka. Antuna untuk siapa? Perempuan ramai. Awak semua. Depo kot bahasa Melayu. Bahasa Perlis kita depo. Depo semua. Okay, Perempuan kedua-dua tempat ini, saya bagi tahu ke anak-anak, dia tidak berubah. Dia masuk adawat nasab di depan dia pun bunyi an yaf'alna, an taf'alna. Jadi di sini menunjukkan perempuan-perempuan ini kuat. Perempuan-perempuan ni kuat. Dia tidak berubah. Dia kental. Dia sado. Sehebat Aisyah, isteri Rasulullah. Sehebat Khadijah, isteri Rasulullah. Sehebat Sumayyah. Jadi,
Tasrif fi'il mudhari pada dhamir hunna dan juga antuna tidak berubah walaupun ada di hadapannya adawat nasbi iaitu an, lan dan juga li. Dapat anak-anak? Dapat nah? Okey. Sekarang kita tinggal yang baki ada nun di belakang. Okey nah? Kita tinggal yang baki ada nun di belakang. Okey, apabila masuk adawat nasab pada perkataan yang belum saya bulat, belum saya petakkan ini, apa yang berlaku adalah kita mesti buang nun. Okey, ya? Okey, saya dah buang nun. Tak ada dah kan? Anak-anak pun kena buang juga nun tersebut. Kemudian, buang. Okey, saya buang lagi. Taf'ala. Lagi taf'ala. Lagi taf'alu. Lagi taf'ali. Summa taf'ala. Okey, nah? So, kalau ada adawat nasab di depannya, an yaf'ala, an yaf'alu. Macam tu. Nun itu tak ada dah, dibuang. Okey, saya nak tambah satu lagi perkara, iaitu pada tempat yang ada waw. Kita dah buang nun, settle. Okey, tempat yang ada waw, saya nak bagitahu supaya anak-anak ingat, anak-anak pernah main waw? Pernah main waw? PKP tak bolehlah main waw. Nak main lah rumah pun tak lepas. Sebelum ni lah. Okey. Waw ni kalau kita nak main, kita kena ikat lah. Kalau kita tak ikat, dia terbang lah. Macam mana kita nak main? Kan? Jadi waw dekat ada dekat fi'il mudhari' ni, anak-anak kena ikat dengan masukkan alif selepas waw. Jadi yaf'alu, waw dan juga alif selepasnya. Taf'alu, waw dan juga alif selepasnya. Dapat tak? Dapat tak? Dapat tak? Okey. Sekali lagi Ustazah ulang. Okey. Ada tiga perkara di sini yang berlaku pada fi'il mudhari'. Pertama sekali, apabila masuk adawat nasab di hadapan fi'il mudhari' tersebut, fi'il mudhari' yang asalnya dhammah, yaf'alu, maka akan berubah baris menjadi fathah. Fathah tu adalah baris atas. Bahasa kampung kita kata baris atas. Bahasa Arab sebut fathah. Okey, jadi yaf'alu menjadi yaf'ala, taf'ala, af'ala, naf'ala. Itu perubahan yang pertama. Apabila masuk adawat nasab an, lan dan juga li di hadapannya. Kalau tak ada adawat nasab fi'il mudhari', anak-anak tak boleh piduk baca yaf'ala tu. Kena baca yaf'alu. Kena baca taf'alu. Kena baca af'alu. Kena baca naf'alu. Boleh faham yang tu? Okey, yang kedua Ustaz dah tunjukkan dah. Wanita-wanita sado ni, iron lady ni pada kotak kuning, iaitu pada dhamir hunna dan dhamir antuna, walaupun ada di hadapannya adawat nasab an, lan dan juga li, dia tidak berubah. Boleh, ha? Jadi anak-anak pun termasuk dalam kumpulan kuning ni. Kita semua wanita-wanita SMKAP, anak-anak murid saya sekolah dengan perempuan lah. So, kita termasuk dalam kotak kuning ni. Kita tidak berubah walaupun ada adawat nasab di hadapannya. Yaf'alna, taf'alna. Maintain. Okey. Kemudian Ustazah nak ulang satu lagi adalah pada fi'il mudhari' yang lain yang saya belum apa nama tadi. Saya dah buang nun. Yaf'ala, yaf'alu, taf'ala, taf'ali, taf'alu dan dan terakhir tadi Ustazah ada sebut apabila pada dhamir hum yaf'alu ada waw, anak-anak mesti masukkan alif. Mesti masukkan alif. Baru betul. Kemudian taf'alu pada dhamir antum pun anak-anak kena masukkan alif. So tasrif kita akan jadi macam ni. Okey, kita dah tukar dah. Fi'il mudhari' tadi dah jadi yaf'ala, yaf'ala, yaf'alu. Taf'ala, taf'ala, yaf'alna. Taf'ala, taf'ala, taf'alu. Taf'ali, taf'ala, taf'alna. Af'ala, naf'ala. Pasal apa dah baca macam ni? Pasal apa jadi macam ni? Sebab di hadapan yang ada adawat nasab, iaitu an, lan dan juga li. Kalau tak ada, anak-anak tak boleh ubah macam ni. Boleh faham? Boleh nak?
Okey. Kemudian ada tadribat perkataan yuwazzi'u. Mana? Yuwazzi'u, yuwazzi'ani, yuwazzi'una. Tuwazzi'u, tuwazzi'ani, yuwazzi'na. Tuwazzi'u, tuwazzi'ani, tuwazzi'una. Tuwazzi'ina, tuwazzi'ani, tuwazzi'na. Uwazzi'u, nuwazzi'u. Okey. Kalau kita masuk an di depannya jadi macam mana? Cuba buat tengok. Boleh? Boleh tak buat? Boleh tak buat? Kalau masuk an contohnya, jadi an yuwazzi'a. Okey. Huma an yuwazzi'a. Tanpa nun di belakang. Kemudian hum an yuwazzi'u. Dapat tak? Dapat tak? Okey. Jadi ustazah tinggal kat anak-anak kerja sekolah yang tu. Cuba lengkapkan. Tapi ada jawapan tau ni. Ini jawapannya. Yuwazzi'a, yuwazzi'a, yuwazzi'u. Tuwazzi'a, tuwazzi'a, yuwazzi'na. Tuwazzi'a, tuwazzi'a, tuwazzi'u. Tuwazzi'i, tuwazzi'a, tuwazzi'na. Uwazzi'u, uwazzi'a, nuwazzi'a. Jadi kita masukkan an di depannya. An uwazzi'a, an nuwazzi'a. Boleh dapat? Dapat no? Okey. Jadi kita pergi seterusnya. Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan. Yuridu at-tullabu an, okey, tempat kosong, al-muhtajin, al-muhtajina. Okey. Alif. Yusa'ida. Ba. Yusa'idna. Jim. Yusa'ida. Dal. Yusa'idu. Okey. Sekarang kita tengok mana ada wad nasab. An. Kat sini ada wad nasabnya adalah an. Okey. Mana perkataan yang menjadi clue kepada kita untuk kita cari jawapan yang betul? Mana dia? Perkataan at-tullab. Perkataan at-tullab adalah menunjukkan bilangan tiga lelaki. Jamak taksir. Dan kita akan pilih dhamir hum. Okey, jadi kalau kita tengok tasrif tadi, yaf'ala, kalau masuk an, an yaf'ala, an yaf'ala, huma, kemudian hum, an yaf'alu. So, mana pilihan jawapan kita? Pilihan jawapan kita adalah yusa'ida untuk huma. Yusa'idna untuk hunna. Yusa'ida untuk huwa. So, pilihan jawapan kita adalah dal. Yusa'idu. Okey. Dapat tak? Dapat tak anak-anak? Dapat tak? Okey. Boleh faham? Okey. Kita tengok contoh soalan yang kedua. At-talibatani. Talibatani. Ni ustazah dah angkat tangan dah. Talibatani. Lan. Tempat kosong. Ila maqha al-internet. So, adawat nasab kita adalah lan. Kamu senang nak ingat ni sebab orang Melayu ada nama lan. Lan. Okey. Lan. Jadi, perkataan yang menjadi clue kepada kita adalah at-talibatani. Okey. Bilangan dua perempuan. Kita akan pilih dhamir huma. So, alif yadhhaba, ba tazhaba, jim tazhabi, dal tazhabna. Okey. Mana yang menunjukkan dua perempuan dhamir huma dalam tasrif fi'il mudhari' tersebut? Hiya tazhaba. Hiya tazhaba, huma tazhaba. So, jawapannya adalah ba. Jawapannya adalah
adalah ba. Dapat? Dapat, nah? Okey. Jadi, Ustazah, masukkan dalam slide ini adalah potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah. Mungkin anak-anak tertanya-tanya, kenapa susah-susah sangat nak mengaji adawat nasab ni? Ha, kan? Paksa pun tak dah. Ha, kan? Kenapa nak mengaji juga adawat nasab ni? Kita belajar sebab apa? Sebab adawat nasab ni ada dalam Al-Quran. Ha, jadi kita belajar bahasa Arab ni bahasa Al-Quran, maka kita nak tengok mana ayat dia. Ya, ini contoh surah daripada surah Al-Baqarah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Lan, saya merahkan adawat nasab di situ dan fi'il mudhari' taf'alu. Anak-anak kalau tak percaya boleh buka Al-Quran. Anak-anak tak akan dapati nun tersebut. Nun itu telah dibuang. Kerana apa? Kerana di hadapannya ada adawat nasab iaitu lan. Boleh dapat, nah? Ha, memang anak-anak tak jumpalah nun tu. Memang buang. Dan selepas waw kita kena letak alif. Ha, dapat, nah? Okey. Ustazah datangkan satu lagi contoh iaitu surah Al-Baqarah juga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afatatma'una an yu'minu lakum. Jadi Ustazah merahkan an. An itu adalah adawat. Adawat nasab. Yu'minu. Fi'il mudhari'. Nah, mana dia nun? Nun tak ada dah. Nun telah pun dibuang. Kerana apa? Kerana di hadapannya ada adawat nasab an. Dan selepas waw kita kena letak alif. Nah, boleh dapat? Kemudian Ustazah gariskan dua fi'il mudhari' di situ. Yasma'una. Ya'lamuna. Kenapa Ustazah garis? Kerana Ustazah nak tunjuk ke anak-anak, fi'il mudhari' kalau di depannya tak ada nasab tu, dia tidak berubah apa-apa. So, bacalah yasma'una. Bacalah ya'lamuna. Okey, dapat? Okey, jadi mulai hari ini, lepas ni anak-anak baca Al-Quran, kalau anak-anak jumpa an, anak-anak jumpa lan, anak-anak jumpa li, perhatikanlah fi'il mudhari' tersebut. Nah, perhatikanlah fi'il mudhari' tersebut. Apa yang berlaku pada dia? Nah, okey, jadi bukan sahaja kita nak jawab dalam peperiksaan. Nah, walaupun peperiksaan telah pun dibatalkan, tapi kita belajar kerana dia adalah sebahagian daripada ilmu, ilmu Allah Taala, eh. Jadi Ustazah dah habis dah untuk hari ini. Ustazah nak ajak anak-anak semua untuk kita latihan, panggil latihan lah. Game, kita game sikit. Ini game pin untuk Kahoot. Anak-anak boleh sekarang buka Kahoot. www.kahoot. Okey, boleh buka sekarang. Okey. Boleh buka sekarang. Okey. Di sini Ustazah sertakan email Ustazah. Okey. Sebab kalau yang berjaya nanti boleh email kat Ustazah. Nama penuh dia, alamat dia. Nah, sebab Ustazah tak boleh nak pergi cari kalau luar daripada Perlis. Nah. Okey. Jadi kita nak main game sikit. Masa yang ada sikit lagi ni. Okey. Nombornya adalah 994. Bukan nak telefon bomba ke apa, nah. 994-9533. Okey, boleh login sekarang, boleh masuk. Okey. Ustazah tunggu, tak apa. Okey, masuk. Okey. Nur. Sudah ada. Ada cahaya hari ni. Nur. Kita ada Nur. Okey, Abu Zar. Okey. Bagus letak nama sekolah. Saya boleh tahu. Saim, Sekolah Agama Islahiyah, Bohor Mali. Mana anak-anak saya sekolah agama perempuan mana? Lubna mana? Tak masuk lagi. Okey, masuk anak-anak semua. 994-9533. Okey, Patricia, terima kasih. Ni tak tahu. Far. Okey, Farhana. Okey, masuk. Saya bagi masa untuk anak-anak masuk.
Okey. Kita akan jawab soalan berdasarkan yang kita belajar tadi. Nah, okey. Okey, masuk. Mana ni agama perempuan tak ada lagi? Ha? Adelina, Umairah, bagus. Dina. Okey, Adelina. Okey, masuk. Masya, Masya masuk. Okey, bawah ada 16. Okey. Dura. Okey. Masuk. Nah. Okey. Semekap dia pun nama. Nama dia Semekap. Semekap pun Semekap lah. Bagi dapat nombor 1 lah. Yang masuk nama Semekap tu. Okey, masuk. Zakira. Masuk. Okey. Dina ada, Dini ada. Okey, masuk. Okey. Lagi. Aida masuk. Terima kasih Aida. Senyum saja pun ada. Okey. Sofia. Okey, kita tunggu sikit lagi anak-anak masuk. Zulfa. Okey. Siapa yang internet kena baguslah. Baru dapat masuk nah. Nabil pun ada. Terima kasih Nabil. Sekolah mana tu? Sebab saya tak ada anak murid nama Nabil. Sebab semua nama perempuan sekolah saya. Okey. Terima kasih Nabil. Okey. Ainul. Okey, Puteri. Putera belum masuk. Nah. Puteri je ada. Kita limit 100. Okey, Syed. Okey. Okey, saya tunggu sikit lagi. Okey. Senyum selalu. Okey, terima kasih. Okey, Mai. Habis dah. Tak ada pun nama Lubna ni. Lubna, duduk mana tu? Balik kampung ke? Fahimah masuk. Terima kasih. Okey. Mana kelas saya ni? Siti Khadijah ni mana? Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ainina. Okey, spek mata hitam, cerah lagi hari ni. Okey. Sikit lagi main masuk kah? 50 saya boleh ke? Okey, masa tak mengizinkan kalau saya nak tunggu lama. Okey. Masuk. Keluar balik. Ada masuk, keluar balik. Tak apa. Bukannya tahu. Salah pun. Kita kan belajar. Okey. Akan dipaparkan soalan nanti. Anak-anak boleh pilih jawapan. Masa yang diberi 30 saat. Anak-anak boleh fikir. Boleh tengok nota. Anak-anak tak tahu makna, tak apa. Yang penting tadi usaha tunjuk kat mana nak cari clue. Okey, kemudian dia domain apa? Identify macam tu. Usaha dah tunjuk tadi macam mana nak jawab soalan tu. Macam tu lah juga ustazah tanya apa yang ustazah ajak tadi. Okey nah. Okey, ada lagi yang nak masuk? Tak ada. Lekas. Tak kira usaha start lagi. Ainur bagus. Okey. Mana putera-putera ni? Oh, ada Nabil. Mana? Qailulah dah kah? Awal lagi kot. Takkan Qailulah dah? 46. Okey, 50. Ustazah nak tutup lah. Ustazah nak masuk, nak start. Okey, ni. Jundi. Okey. Mah. Okey. Okey, sikit lagi. Dah lari keluar dah. Internet tak okey kot. Okey, jadi ustazah start dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aisyah makan. Okey. Mah. Okey, ustazah start bismillahirrahmanirrahim. Ada sound? Okey. Muhammad wa Khalid lan tempat kosong fi musabaqah kuratil qadam. Tusharika, tushariku, yusharika, yusharika.
5 orang eh, betul eh? Ha, okay, tak apa. Mungkin tak keluar soalan tapi boleh dengar Ustazah baca. Nah? Okay, next. Okay, Jundi. Okay. Soalan yang kedua. Al-khalani lan tempat kosong al-luhuma fil masjidi. Okey, jawapan warna merah yaqta'a, biru yaqta'a, kuning yaqta'u, hijau taqta'a. Okey. Dah ramai dah betul. Okey, awak jawab kuning. Okey, kuning atau merah apa di situ? Hum khalani, khalani. Okey, next. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga. At-tullabu lan tempat kosong fil mawqi'i as-salbiyati. Okey. At-tullabu lan tempat kosong fil mawqi'i as-salbiyati. Okey. Okey, jawapan. Yatajawalu merah. Yatajawala. Tatajawalu. Yatajawala. Okey, dah makin betul dah. 10 orang betul. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Yastakhdimu al-muallimani al-computer li. Tempat kosong al-mawqi'a. Yastakhdimu al-muallimani al-computer li. Tempat kosong al-mawqi'a. Yatasaffaha biru. Yatasaffaha kuning. Tatasaffaha hijau. Yatasaffahu. Okey. Jawapannya biru. Okey. Okey, kita tengok yang ke 5. Ya ummi, uridu an tempat kosong. Sadiqi gadan. Merah nazura. Yazura. Tazuri. Azura. Uridu. Siapa uridu? Uridu. Uridu. Okey, jawapannya ialah Azura. Orang Melayu ada nama Azura. So Azura. Kena ada an baru boleh baca Azura ataupun lan ataupun li. Kalau tidak kena baca Azuru. Jadi maknanya orang Melayu yang nama Azura tu depan dia kena ada an lah, kena ada lan dengan kena ada li. Okey. Okey, next. Okey. Okey, soalannya yasta'iddu al-la'ibani li tempat kosong ar-riyadhah. Merah yumarisa, biru yumarisa, kuning yumarisu, hijau tumarisa. Okey, yasta'iddu al-la'ibani. Ustazah angkat tangan ni. Al-la'ibani. Okey, mana pilihan jawapan kita? Okey, bagus. 11 orang betul eh. Okey, tak semua boleh jawab ah. Saya tengok tadi dalam 20 orang lebih aja boleh jawab. Mungkin capaian internet tak bagus jadi tak keluar soalan dan sebagainya. Okey, kita tengok yang ketujuh. Okey, soalannya ialah alaikum an tempat kosong ghurf ghurfatakum al-an. Okey. Nunazifa merah, biru yunazifu, kuning tunazifa, hijau tunazifu. Okey, keluarnya ada alaikum. Kum, dhamir apa? Kum. Urfatikum, urfatakum. Ha, kan? Jawapannya adalah hijau.
Alaikum antunazifu ghurfatakum al-an. Awak mesti kemah bilik awak lah ni. Ha, hak yang baru bangkit lah. Ha, nah. Okay. Next. Kita tengok soalan yang ke-8. Okay. Yang ke-8. Al-muhmiluna. Lan. Tempat kosong. Fil musabaqah. Yafuza. Merah. Biru. Yafuzu. Kuning. Afuza. Hijau. Tafuzu. Al-muhmiluna. Ada apa kat situ? Nah, itu clue kita ni. Al-muhmiluna. Okey. Ha, bila ustazah buat penekanan sikit, baru dia nak betul semua. Ha, nah, 15 orang betul. Ha, okey. Kita tengok seterusnya soalan. Nur ni, nur mana ni? Duk tinggi ni. Okey. Tastakhdimu at-tabibatu as-samma'ata li. Tempat kosong al-marida. Tafhasa merah. Biru tafhasa. Kuning yafhasna. Hijau afhasa. Okey, keluarnya adalah perkataan at-tabibatu. Ada tama butah di situ. Okey. Ha. Merah, merah 7 orang, biru pun 7 orang. At-tabibatu. Ada tama butah menunjukkan dia bilangan adalah satu perempuan. Ah, Syed potonglah ni. Ha, nah. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Yajibu 'alal hukami. Tempat kosong bil adli. Okey. Yahkuma. Yahkuma. Tahkumu. Yahkumu. Okey, hukam. Kataan hukam ni ada dalam pelajaran tingkatan 2. Anak-anak jangan buat tak biasa dengar. Ha, nah. Ustazah ambil dalam buku, bukan ustazah duduk berangan tepi pantai ni buat ayat. Ha? Okey. Ah, 9 orang memilih jawapan yang betul. Tanya. Okey, seterusnya. 11. Al-ummahat. Mak. Ha, nah. Ha, ah, tu dia. Ha, ah, ni nak ni. Gambar ni. Ha, ah, clear ni. Lan, tempat kosong. Al-ata'imata al-fasidata. Mak-mak tak makan makanan yang buruk-buruk, yang rosak. Mak-mak makan yang sehat macam ni saja. Ha, mak-mak, berapa ni? Mak. Ha, nah. Okey, pilihan jawapan. Mana yang betul? Okey. Oleh kerana saya buat ayat mak-mak ke, anak-anak jawab tak betul. Lepas ni saya kena buat ayat anak-anak ke. Nah? Ha, okey. Ya'kulna, tidak berubah. Okey. Kemudian seterusnya, 12. Al-mushtarikuna lan. Tempat kosong fi kharitatil hadiqah. Patutnya saya kena buh gambar hadiqah, tapi saya tak ada hadiqah. Saya ada gambar masjid saja. Jadi saya buh masjid lah. Tak apa, no. Okey. Merah, yata'ammalu. Biru, tata'ammalu. Kuning, yata'ammala. Hijau, yata'ammalna. Okey. Al-mustarikuna. Okey. Ha, nah, pandai hak ni. Sebelah orang merah. Okey. Ha, siapa duduk atas? Nur. Nur daripada mana, Nur? Ha, nama kita samalah, Nur. Okey. Al-muallimani yazhaba. Oh, typo kat situ. Ada ba pi yazhaba ni sepatutnya. Ilal maktabati li. Tempat kosong al-ma'lumat. Okey, merah yabhasa. Biru tabhasa. Kuning yabhasa. Hijau yabhasu. Okey. Mana dia? Muallimani. Okey, kuning bagui. Nah, ada orang jawab hijau. Hijau ada waw alif, bukan untuk muallimani. Okey. Kemudian
Kita tengok soalan seterusnya yang ke-14. Kita dah nak habis. Okey. Ya Bzulu Ustaz Ebit. Oh, buh nama Ustaz Ebit. Al-Juhuda Li. Tempat kosong Al-Yatama. Oh, saya buhkan mak buh ni. Oh, nah. Jangan duk teringin pula. Petang saat ni buka puasa boleh lah. Okey. Merah Yusa'idu. Biru Yusa'ida. Kuning Yusa'ida. Hijau Yusa'idna. Ustaz Ebit kena ikut. Okey. Pandai. Ha, dia kena buh orang ternama-ternama kot. Nak buh mok-mok dia pun tak mau jawab betul. Okey, next yang terakhir. Yang ke-15. Okey, yang ke-15 Al-Falahani. Falahani, ustazah tunjuk tangan dah ni. Al-Falahani. Merah Yashraba, biru Yashraba, kuning Tashraba, hijau Yashrabu. Okey, Yashrabu. Okey, kita cuba tengok mana yang sesuai dengan Al-Falahani. Okey, 10 orang biru. Okey, dah habis dah. Kita punya quiz. Okey, kita tengok Dina. Dina nombor 3. Yang kedua, Said. Yang pertama, Nur. Nur ni sebab dia dapat tinggi sebab dia nama sama dengan saya. Nama sama dengan saya ni. Nur Azizah. Jadi, Nur, Said dan Dina, tahniah. Boleh hubungi saya di alamat email saya. Okey, tu zahlegend@gmail.com. InsyaAllah saya ada sedikit oleh-oleh daripada Oman untuk anak-anak yang bertuah pada hari ini. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah mengikut jadual baru. Kalau tidak diubahnya insyaAllah pada hari Khamis, saya akan bersiaran semula di sini insyaAllah. Setakat tu dulu, mana yang baik daripada Allah SWT, mana yang lemah daripada kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.